Pilihan raya kecil Dun Bugaya dan Parlimen Gerik tidak akan melibatkan sebarang bentuk kempen fizikal. Sebaliknya hanya menggunakan kempen dalam talian. Namun bagaimana pula dengan soal hari pengundian? Dan bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam, epidemiologi dan biostatistik Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof, adakah SOP sedia ada yang kita saksikan dalam beberapa siri PRK sebelum ini cukup untuk membendung risiko penularan COVID-19? Kalau kita lihat ya beberapa siri pilihan raya yang telah dilaksanakan sebelum ini, pada pandangan saya, sekiranya SOP dipatuhi ya, dengan serius ya, dengan penuh kepatuhan oleh semua pihak ya, kita mampu sebenarnya untuk mengekang penularan jangkitan. Bagaimanapun disebabkan oleh banyak faktor-faktor lain. Kalau kita lihat kepada SOP itu yang sedia ada, selain daripada kempen yang mana sekarang ini dah dikatakan hanya dalam talian saja, tapi di luar waktu tersebut, iaitu waktu-waktu yang tidak formal, kadang-kadang ada sebahagian pihak membuat kenduri, majlis makan malam, ataupun sesi ramah-tamah. Maksud saya di sini ialah SOP yang digariskan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya lebih banyak menjurus kepada keadaan-keadaan formal. Tapi dalam tempoh perkempen dan seterusnya dalam proses pengundian, kita dapati banyak sebenarnya proses-proses yang agak kompleks ya, yang melibatkan pelbagai interaksi dan komunikasi. Sehubungan dengan itu, kalau dilihat dari segi perspektif kesihatan awam, saya lebih dekat kepada menyokong keputusan kerajaan yang baru-baru ini mengisytiharkan darurat di Batu Sapi. Dan saya harap juga keputusan yang sama dapat dipertimbangkan di dua kawasan berkenaan. Prof, adakah wajar kita mungkin memecahkan saluran pengundian untuk ia dibuka dengan lebih luas? Contohnya kita ada beberapa saluran, saluran 1, 2, 3. Pada pandangan Prof, adakah wajar jumlah saluran itu ditambah bagi mengelakkan supaya pengundi ini tidak berkumpul di tempat yang sesak? Saya tak nampak sebarang masalah ni dari segi proses pengundian tersebut. Ya, biasanya kalau proses-proses formal seperti itu, sistem yang sedia ada cukup bagi saya untuk memastikan SOP ya, seperti penjarakan sosial dan aktiviti-aktiviti lain dapat dipatuhi. Tapi apa yang kita bimbangkan ialah sepanjang tempoh berkenting. Ya, pergerakan ramai individu kadang-kadang tak boleh nak dijangka. Dan seterusnya perhimpunan-perhimpunan yang kadang-kadang tidak dirancang sama sekali. Ya, yang kadang-kadang melibatkan proses-proses yang mungkin membuka kepada potensi penularan. Dari segi kapasiti, kaki tangan, SPR dan sebagainya untuk menyediakan saluran-saluran undi bagi saya tidak menjadi isu. Bagaimanapun boleh dilihatlah kepada keseluruhan proses pengundian tersebut. Sekiranya perlu, mungkin di pihak SPR perlu menambah saluran tersebut. Prof, kita lihat PRN di negeri Sabah ini menyebabkan berlakunya gelombang ketiga. Dan yang paling kita gusarkan di sini adalah bagi PRK Dun Bugaya yang terletak di bawah Parlimen Semprona. Apa yang boleh kita belajar daripada pilihan raya umum negeri Sabah yang boleh ditambah baik? Satu aspek, tiada lagi kempen secara bersemuka seperti yang disarankan oleh SPR. Tetapi apa lagi perkara-perkara yang boleh kita tambah baik selain baik daripada secara formal ataupun informal apabila melibatkan sesebuah pilihan raya ini, Prof? Okey. Seperti yang saya sebut tadilah, proses pengundian kita tak ada banyak masalah ya, pada hari rasmi pengundian yang berkenaan. Tapi disebabkan oleh banyaknya interaksi sesama sendiri ya, di sepanjang tempoh berkempen. Dan apa yang saya lihat di Sabah ya, pada bulan September lepas, ya, banyak pergerakan keluar masuk ya, ke dalam negeri dan luar ke beberapa negeri Sabah. Dan banyak individu-individu lain masuk ke tempat yang tersebut. Jadi kawalan pergerakan tu memang bagi saya agak tidak terkawal ya, pada titik itu. Satu perkara yang saya lihat ya, apa yang kita boleh tambah baik ya, sekiranya perlu untuk dilakukan. Maksudnya memang pilihan raya tersebut akan diteruskan.
Bagi saya, satu perkara ialah kawalan pergerakan individu. Maksudnya, kalau untuk tujuan kempen pada hari pengundian ataupun pada hari penamaan calon, hanya individu di kawasan tersebut saja yang dibenarkan berada di dalam kawasan pilihan raya. Jentera parti di luar daerah patutnya tak dibenarkan. Itu satu. Dan satu lagi, kalau mereka terlibat dalam pengundian di satu tempat, pergerakan hanya dibenarkan dalam kawasan tersebut saja dan tidak dibenarkan untuk melakukan lebih banyak untuk tentu pergerakan untuk tujuan-tujuan kempen dan sebagainya. Dan seboleh-bolehnya lah kepatuhan untuk semua dapat diberikan kepada kempen atas talian. Bagaimanapun dalam masa yang sama, saya suka nak menyarankan juga lah ya di peringkat agensi yang berkenaan agar talian internet ya, di tempat-tempat yang sepatutnya diliputi itu dapat ditambah baik bagi menjamin keadilan untuk semua calon-calon dalam berkempen kepada masyarakat tempat. Prof, saya nak menyentuh sedikit bercakap mengenai COVID-19. Saya nak menyentuh sikit mengenai pengumuman terbaru Perdana Menteri berkenaan dengan vaksin COVID-19. Pada pendapat Prof, adakah pengumuman ataupun apa yang disebutkan pada fasa ataupun suku pertama tahun 2021 mengenai vaksin akan kita peroleh itu akan memberikan ataupun apa kata menyebabkan kita kurang patuh dengan SOP-SOP sedia ada melihat kepada keyakinan bahawa vaksin tu akan hadir dalam masa kurang dari 3 bulan atau 4 bulan? Okay, kalau kita lihat dari segi kesihatan awam lah ya, secara umum, kalaulah betul kita nak melihat kadar kepatuhan kita ni sebenarnya kita banyak dipengaruhi oleh isu-isu semasa ya, selain daripada isu vaksin tu yang mungkin juga akan menyebabkan rasa tidak apa ataupun kelekaan dari segi kawalan SOP, pematuhan SOP. Bagi saya, satu faktor juga yang perlu dilihat ialah dari bulan Mac ya, hingga kita hampir ke penghujung tahun ini, kebanyakan kita sebenarnya dalam keadaan kita sebut mentally exhausted, ya, berada dalam keadaan yang agak penat ya, berhadapan dengan pelbagai isu-isu ya, yang dibangkitkan berkaitan dengan pematuhan, kawalan, pencegahan dan juga apa yang kita perlu lakukan di sepanjang tempoh ya, ini untuk memastikan SOP itu dipatuhi. Sedikit sebanyak ya, berita mengenai vaksin itu memberikan kelegaan ya, kepada banyak betul di kalangan kita, majoriti di kalangan kita mengharukan dan kita sangat mengharapkan bahawa wabak ini akan berakhir. Tapi dalam masa yang sama, secara realistiknya, kita perlu saling ingat-ingatilah ya, sebab vaksin itu adalah harapan kita. Ya. Selagi mana ia masih belum di dalam sistem, masih lagi tak ada di depan kita ni untuk digunakan, selama itulah kita masih perlu mematuhi kepada SOP-SOP yang dicadangkan. Dan dalam tempoh yang sama, dan kita haraplah walaupun kita penat, ya, walaupun kita rasa macam dah tak larat dah dari segi emosi dan psikologi dan sebagainya. Tapi untuk mengelakkan ya, potensi gelombang baru ya, dan sekarang ni pun kita sedang menghadapi gelombang ketiga yang kita harap akan turun dan bertambah baik, kita perlu meneruskan komitmen kita dan membantu antara satu sama lain. Terima kasih Profesor Mahathir Dr. Malina Osman, pakar Perubatan Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatistik Universiti Putra Malaysia UPM berkongsi pandangan